Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Srenugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kos putri Gria Risa di Kota Malang. Ini gambaran dari tempat kos putrinya. Ini gambaran dari pintu masuknya. Sudah seperti hotel. Dan di sini untuk ruang tamunya. Cukup bagus sekali. Ada TV di sini, fasilitas TV-nya. Dan di sini untuk fasilitas dapur umumnya. Ini untuk fasilitas kulkas bersamanya. Dan ini untuk gambaran dari kamarnya. Ini ada kasur, terus ada tempat penyimpanan. Ada rak bukunya. Di sini ada untuk yang paket AC, ada AC-nya. Ada TV-nya, dan ada meja belajar, dan ada kursinya. Dan cukup nyaman sekali untuk sekelas kos, sudah sangat nyaman sekali. Dan tentunya ada fasilitas WiFi-nya. Di sini ada kordennya untuk menutupi jendelanya. Dan ini gambaran dari lorongnya. Cukup bersih dari lorongnya ini, dan tempatnya nyaman. Tidak berisik, cocok untuk belajar. Dan di sini gambaran dari toiletnya, sudah toilet duduk, ada shower, shower tangan, ada shower untuk mandi. Dan di sini ada colokannya, cukup nyaman sekali untuk belajar online di dalam kos. Dan untuk harganya, mulai dari Rp950.000 per bulan, tergantung dari pilihan tipe kamarnya, serta juga mengikuti fasilitasnya juga. Dan untuk lokasi Jalan Simpang Pisang Kipas 60, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kota Malang. Dan cukup saja ketikkan kos Putri Gria Risa, akan langsung muncul kos Putri Gria Risanya. Dan ini gambarannya. Cukup mudah sekali untuk dicari. Ini gambarannya. Dan ini kosnya untuk putri, khusus putri. Dan bangunannya baru-baru ini. Belum ada 2 tahun. Dan di sini ada paket yang disediakan. Yang ditawarkan yaitu kamar tipe eksekutif plus harganya 1,5 juta per bulan dan eksekutif harga 1,4 juta per bulan, yang reguler 1,1 juta per bulan, dan ada juga yang untuk kantong ekonomi. Dengan harga ekonomi mendapatkan fasilitas yang cukup mewah, fasilitas bersamanya. Dan kamar ini hanya untuk single room, jadi satu kamar satu penghuni, biar nyaman dan untuk privasi akan terjamin juga apabila satu kamar satu orang. Dan di sini ada fasilitas umumnya yaitu parkir sepeda motor, cukup luas parkir sepeda motornya, dan ada juga parkir mobilnya terbatas. Ada wifi yang cukup sekali, cukup nyaman apabila digunakan untuk kelas online secara daring. Dan dapur umum, ada kulkas, ada ruang berkumpul atau bertemu dengan tamu. Dan apabila ingin melakukan pemesanan, bisa juga langsung menghubungi ke nomor WA ini, 0813-5709-5393. Dan ini untuk tipe kamar yang pertama, yaitu kamar eksekutif plusnya. Fasilitas apa yang didapat? Ada AC, kasur spring bed, meja belajar, lemari, rak buku, rak sepatu, cermin, jemuran pakaian, ada TV juga, ada WiFi, kamar mandi dalam, WC duduk dan shower mandi, ada air panasnya, kulkas, dan untuk listriknya token, jadi bisa lebih fleksibel.
untuk penggunaan listriknya. Dan ini harganya mulai dari apa, harganya 1,5 per bulannya, 1.500.000. Dan ini untuk yang kamar tipe 2, yaitu kamar eksekutif, yaitu ada fasilitas AC, kasur spring bed, meja belajar, lemari, rak buku, rak sepatu, cermin, jemuran pakaian, TV, WiFi, kamar mandi dalam, WC duduk dan shower, mandi, air panas, listrik token sendiri. Jadi bedanya yang harga 1,4 ini, 1,4 sama 1,5 ini tidak ada kulkasnya. Untuk harga 1,5 ada kulkas mini yang cukup untuk menyimpan makanan, bahan makanan yang apabila ingin dimasak lagi atau ingin dipanasin kembali. Dengan harga 1,4, kalian dapat fasilitas yang begitu banyak dan cukup mewah tempatnya. Dan ada kamar yang tipe 3, yaitu kamar reguler. Itu ada kasur spring bed, meja belajar, lemari, rak buku, rak sepatu, cermin, jemuran pakaian, TV, WiFi, kamar mandi dalam, WC duduk dan shower mandi. Ada juga air panasnya. Jadi bedanya tidak ada AC, tidak ada kulkas, dan listrik token sendiri biar lebih fleksibel. Dan di sini dibanderol dengan harga 1,1 juta, 1.100.000 per bulan. Sudah cukup lah loh fasilitasnya. Dan untuk yang Eco dengan harga 950.000 per bulan, kalian akan mendapatkan kasur spring bed, meja belajar, lemari, rak buku, rak sepatu, cermin, jemuran pakaian, TV, WiFi, kamar mandi dalam, WC duduk dan shower mandi. Dan untuk yang khusus untuk yang harga 950.000 ini, listriknya sudah include. Di harga 950.000 ini sudah termasuk listrik, ada TV juga, ada WiFi, ada kamar mandi dalam, WC duduk dan shower mandi. Dan ini cukup mewah sih dengan harga 950.000 ini di kelasnya. Dan ini dekat sekali lokasinya, peta lokasinya ini dari kampus Universitas Brawijaya. Di sini kampus UB-nya. Tinggal jalan ke sini. Lalu ada Pizza Hut. Di Jalan Soekarno Hatta ini ada Pizza Hut, belok kiri. Lalu ada sekolahan Setia Budi. Belok kiri lagi. Dan ini untuk lokasinya, kantong di sini. Dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada video setelah ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan untuk pertanyaan seberapa jauhkah kos Putri Gede Arisa dari kampus Universitas Brawijaya. Di sini sudah saya gambarkan. Ini gambaran dari kampus Universitas Brawijaya. Dan ini saya ambil dari titik pintu utamanya. Ini dari jalan kampus UB. Saya tarik garis melalui pinggir jalan, jalan Soekarno Hatta, melewati perguruan tinggi Politeknik Negeri Malang, UNEMA. Lalu di sini sampai ada perempatan. Di sini ada Pizza Hut dari jalan Soekarno Hatta tadi, belok ke kiri ke jalan Bunga Coklat. Lalu di sini di jalan Simpang Kipas, Pisang Kipas, lalu belok kiri. Di sini ada kampus Setia Budi. Lalu tiba di Kos Putri Kriya Risa. Setelah saya ukur, jaraknya tidak sampai dari 1 km, yaitu sekitar 0,97. Sekitar 950 meter. Cukup dekat sekali Kos Putri ini. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau
Request video selanjutnya silakan tulis di kolom komentar, dan apabila ingin mengikuti video selanjutnya silakan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.